안녕하세요. 남아사의 제이 사이다리 꼬레아. Inilah aksi vlog salah seorang mahasiswa asal Korea Selatan yang sedang belajar bahasa Indonesia di Surabaya, yakni Hee Jae Park. Sejak September 2017, pria yang lebih akrab disapa Opa Jae ini belajar di salah sebuah perguruan tinggi di kawasan Surabaya Timur. Selama belajar di Surabaya, ia sering membuat vlog dalam bahasa Korea tentang Jawa Timur, khususnya Surabaya. Tujuannya adalah mengenalkan Jawa Timur dan Surabaya ke orang-orang Korea Selatan. Actually, my vlog content is like to introduce the culture of Indonesia to many Koreans. So, yeah. And also, the main content is introducing Indonesian culture to Korean. So I can take daily vlog and some 버르비사타 like that. Sejak usia 12 tahun, mahasiswa yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa ini gemar membuat vlog. Sudah ada 200-an video yang telah dia buat. Mayoritas bercerita tentang aktivitas sehari-hari Jae.